Kali ini saya, Dokter Gigi Belinda, yang muncul di video korban tukang gigi kali ini supaya nggak bosan. Karena biasanya yang muncul adalah Dokter Gigi Rifki, dan kita tahu kalian semua sudah bosan dengan dia. Saya juga. Welcome back to our channel Korban Tukang Gigi. Bersama saya dengan Min Dok, Dokter Gigi Belinda, yang kali ini akan memberikan sebuah klarifikasi mengenai akun Instagram Korban Tukang Gigi. Jadi, masih banyak teman-teman yang komen, yang DM, yang komplain, kenapa sih sebuah akun ini, sebuah akun X ini kok nggak dimunculin di Instagram Tukang Gigi, padahal dia adalah illegal practitioner ya, jadi pemasang BL ilegal. Atau kenapa sih akun Instagram ini itu udah diangkat di Korban Tukang Gigi tapi dia masih beroperasi? Kenapa Mindok? Kenapa Mindok? Mindok itu dibayar berapa gitu kan? Oke. Pertama, kami tidak dibayar sama sekali. Emang ini hanya kerja sosial di waktu sela-sela waktu senggang kami Oke, pertama kami itu tidak dibayar ya. Jadi ini memang kerja sosial. Di sela-sela waktu kami merawat pasien-pasien kami yang berjuta-juta. Oke, bohong tapi oke. Nah, jadi akun Instagram Korban Tukang Gigi adalah akun Instagram edukasi. Oke. Yang satu harus kalian pegang. Akun Instagram kami adalah akun Instagram edukasi. Jadi kami bukan suatu lembaga hukum, kami bukan suatu organisasi atau apapun yang berwenang untuk memberikan hukuman atau menindak suatu kasus yang teman-teman semua bagikan kepada kami. Yang kami lakukan adalah mengambil kasus-kasus yang memang patut untuk diulas, yang memang mengandung materi yang bisa untuk diberikan kepada teman-teman semua, terutama follower kami, supaya teman-teman itu bisa lebih mengerti tentang bahayanya dan juga kesehatan gigi secara keseluruhan gitu, bahayanya tentang behel-behel ilegal itu ya. Jadi kenapa suatu akun itu stop dulu? Nah, jadi kenapa ada suatu akun yang udah dibahas tapi masih bisa berpraktek ilegal, atau ada suatu akun yang bahkan... Nah, jadi kenapa ada akun, suatu akun yang udah dibahas tapi tetap bisa bebas berpraktek secara ilegal, atau bahkan ada satu akun yang sama sekali belum dibahas ya, padahal sudah banyak, udah sering kalian itu komplain kepada kami, kalian kirimkan kasus kepada kami. Kenapa? Apakah kami dibayar oleh mereka? No! Tidak sama sekali, ya. Jadi kenapa mereka tidak kami angkat? Karena mungkin memang kasus-kasusnya mirip dengan kasus-kasus yang sudah pernah kami angkat. Jadi what for? Jadi ketika kalian melaporkan suatu akun dan tidak kami angkat, bukan berarti kami dibayar oleh mereka, tapi itu sebagai suatu tanda bahwa kalian sudah paham dan bahwa sudah materi dan bahwa materi edukasi kami sudah tersampaikan dengan baik. Makanya kalian menemukan kejanggalan dari akun-akun yang kalian kirimkan itu. Nah, kemudian kembali lagi bahwa akun Instagram Korban Tukang Gigi adalah akun edukasi dan kami tidak mempunyai kewenangan untuk menindak atau memberikan hukuman atau memberikan sanksi apapun kepada akun-akun yang sudah teman-teman kirimkan ya. Pause dulu mas, ada es krim lewat, mau nggak? Oke. Jadi ketika suatu akun yang sudah kami angkat dan dia tetap berpraktek ilegal, itu bukan lagi kewenangan kami. Ya ampun, bolak-balik itu es krim, please deh. Oke, jadi ketika ada suatu akun yang sudah kami angkat dan dia masih berpraktek secara ilegal, itu sudah di luar kewenangan kami ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa dirugikan oleh suatu akun,
merasa dirugikan oleh seseorang, seseoknum tukang gigi, tukang behel ini, membuat laporan tidak kepada kami, tetapi kepada dinas terkait, misalnya dinas kesehatan, dan tentu juga kepada kepolisian. Kalian boleh share kepada kami tentang kasusnya. Kami hanya bisa membantu membantu sebatas dengan menguploadnya di Instagram dan memberikan caption-caption edukasi, tetapi kami sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti. Jadi please tolong jangan overestimate. Kami belum setingkat itu untuk memberikan bantuan, untuk memberikan tindakan, dan kami tidak punya kewenangan itu. Oke, jadi kami di video kali ini saya mengingatkan lagi kepada teman-teman tentang fungsi Instagram akun korban tukang gigi. Dan dengan dengan video klarifikasi ini, jangan lantas membuat teman-teman itu patah semangat untuk memberikan informasi tentang adanya keanehan-keanehan yang terjadi di sekitar teman-teman tentang behel, finir, dan ya pokoknya praktisi-praktisi ilegal itu, oke? Nah, sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat ya, dan mohon maaf sekali lagi. Mungkin klarifikasi saya ini akan menurunkan harapan teman-teman, tapi kita jangan patah semangat karena apa yang kita lakukan di sini adalah demi kebaikan kita semua ya, supaya mereka-mereka yang berpraktek ilegal ini mendapatkan notis dari dinas-dinas terkait ya, dan bisa. Sekian video kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya kalau saya diberi kesempatan lagi oleh Dr. Rifki ya. Nah, kalau mau, dan jangan lupa like, subscribe, dan follow akun YouTube, Instagram, dan sekarang kita juga udah punya Twitter, korban tukang gigi nge-tweet ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih dan bye-bye.